masing-masing adalah pelacakan. Pelacakan ini untuk mengecek atau penelusuran kepada orang-orang yang pernah kontak langsung dengan masyarakat yang sudah terpapar positif COVID-19. Kemudian merasa sudah flu ringan, kemudian kehilangan penginderaan merasa atau mencium sudah tidak ada rasanya, nah itu perlu segera pencegahan dini. Jadi itu namanya adalah testing, ya. Testing adalah seperti yang apa yang saya sebutkan barusan. Kemudian yang kedua yaitu tracing. Tracing adalah pelacakan. Pelacakan ini untuk mengecek atau penelusuran kepada orang-orang yang pernah kontak langsung dengan masyarakat yang sudah terpapar positif COVID-19. Jadi semakin cepat kita melaksanakan tracing, maka semakin cepat kita akan mendapatkan perawatan. Yang ketiga adalah treatment. Kemudian merasa sudah flu ringan, kemudian kehilangan penginderaan merasa atau mencium sudah tidak ada rasanya, nah itu perlu segera pencegahan dini. Jadi itu namanya adalah testing, ya. Testing adalah seperti yang apa yang saya sebutkan barusan. Kemudian yang kedua yaitu tracing.